ahli diketuai oleh wanita, di mana jemaahnya terdapat lelaki. Tidak ada sebarang nah yang mengatakan perempuan ni haram menjadi tok syekh tahlil. Nah, jadi begitu juga dengan berdoa. Tidak ada sebarang nas yang mengatakan perempuan haram doa orang lelaki tak ada hamil. Cuma perkara ini tidak berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Maka yang terbaik biarlah lelaki yang mengepalai jika lelaki ada. Tapi kalau orang lelaki tak ada, orang puang dia ada. Yang ada orang lelaki anak beranak dia hadap pandai, dia pun buat tahlil dalam rumah, tahlil arwah dan seumpamanya, tak ada masalah. Jangan hak jenis hak public gini. Nah, kerana perempuan ini dia suara dia kena kuat. Dan kan Allah kata fala tahdha'na bil qaul, jangan kamu angkat suara dengan suara yang jelas kepada laki-laki yang ajnabi, melainkan kerana kerja. Nah, kerja tu lainlah. Neh, jual beli dan sebagainya. Jadi kalau boleh tak sah lah orang puan ni jadi ketua marhabang dan sebagainya. Nah, hal ini marhabang orang puan. Dulu marhabang ni orang lelaki. Nah, cukup pala cucu Tok Imam. Leni anak dara marhabang. Cucu cukup pala Tok Imam sendiri. Nah, jadi akak suara dengan speaker apa semua. Nah, dengan suara orang perempuan ni dia sedap. Bila laki-laki dengar dia akan fitnah selalu. Kali cakap jual beli tak haram, tapi kalau melagu-lagukan suara dia memang memberi fitnah. Nah, orang puan jangan main. Dia tak payah pakai mekap, tak payah pakai lawa. Dia pakai baju hot cak ayam sekali beli pasar malang pun, kalau dia duduk tepi kat tepi light tu, tiga buah motor jatuh. Tengok dia. Nah, tu cita, hebatnya orang puan dicipta, hebatnya Allah cipta perempuan. Memang pelik dah dia. Nah, jadi jangan, jagalah suara tu kalau boleh. Tapi kalau anak beranak tu, maaf lah pada syarak. Soalan seteruhnya.